cara masuk di website Akademik Rumah Kopi Institut. Oke. Cara masuk di website Akademik Rumah Kopi Institut itu yang pertama ada dua cara. Ada yang langsung memakai link namanya rumah kopi.ac.id. Itu yang pertama. Ada juga yang kedua melalui Google. Tapi ngekliknya kalau kita klik rumah kopi aja, pasti yang keluar adalah website utama. Karena ini website akademik, jadi kalian menambahkan rumahkopi.ac.id di enter. Nanti akan ketemu websitenya di ini ya, rumahkopi.ac.id. Lalu kita klik. Nah, biar nggak hilang, kita bookmark. Jadi kita bookmark aja, biar nggak hilang, dengan tanda bintang. Lalu kita pilih rumah kopi atau RK. Selesai. Nanti kita tinggal cari aja bookmarknya, di sini ada. Oke. Sekarang cara loginnya ke website Rumah Kopi Institute itu melalui satu cara aja. Ada tiga. Pertama, kita memang belum pernah daftar. Kedua, kita sudah pernah daftar tapi lupa username. Yang ketiga, kita lupa-lupa semua username dan password. Kalau untuk yang pertama daftar, jadi yang pertama daftar, kita klik login aja. Kita klik login, kita sign up, daftar baru. Nah, kita daftar baru, kita isi semua di sini data kita. Nama lengkap, misalkan nama lengkap Sony Wijaya. Lalu username-nya, nah username itu memakai nomor induk mahasiswa, nomor NIM. Jadi kalau misalkan orang mahasiswa yang tidak dikenal itu bisa mendeteksi. Oke, pakai username, lalu email, pakai email yang kalian sukai. Lalu password, terserah kalian ya passwordnya. Oke, terus tahun angkatan 2000, kalian masuk tahun berapa? 2022, lalu program studi di satu barisa, lalu foto profil kalau ada, kalau nggak ada ya usahakan diisi. Lalu tanggal lahir diisi, alamat, kota dan nomor WhatsApp, nanti sign up. Nah, kalau sesudah sign up, kalian konfirmasi melalui WhatsApp admin kami di nomor konfirmasi ya. Di nomor 081325909800, nama mahasiswa, NRP dan tujuannya, akun, website. Nah, nanti kita akan kirim nomor, kita akan approve dulu ya, paling tidak 1 kali 24 jam. Selanjutnya setelah kita daftar, kita login kembali ya melalui email kita sendiri. Kita login lalu kita masuk. Nah, kita tulis username dan password nomor NIM mahasiswa. Jadi username sama password itu harus sama, tidak boleh beda. Secret key kosong aja. Sekarang tinggal centang remember me, lalu login. Apabila kesulitan login, silakan hubungi admin kami. Oke. Lalu kita akan masuk ke dalam beberapa info di sini. Antara lain, info. Info ini seperti contoh penonaktifan website akademik bagi mahasiswa yang tidak aktif, baik di sekolah, absensi, dan nilai. Belum pernah membayar, melakukan pelanggaran akademik. Nah, ini nanti kita akan blokir. Yang kedua adalah kategori akademik. Nah, di kategori akademik ini,
kita akan melihat nilai-nilai atau standar kurikulum untuk sekolah barista ini. Selanjutnya materi. Di materi ini adalah materi yang akan dipakai oleh para instruktur atau tenaga pengajar kami. Atau tenaga pengajar kami, mulai dari materi teknis, yaitu materi yang berhubungan dengan operasional. Ini di sini ada PowerPoint beserta video penjelasannya. Di sini kurang lebih hampir ada 20 sampai 30 materi. Lengkap dengan buku panduan dan video. Lalu ada namanya materi non-teknis. Materi non-teknis sendiri, materi lebih ke manajerial atau back office. Mulai dari dasar perhotelan, bar kewirausahaan, keuangan, dan lain. Di sini ada teori dan videonya juga. Lalu ada materi kelulusan bagi semester akhir yang mau lulus setelah melakukan on the job training. Lalu untuk selanjutnya kategori formulir. Kategori formulir di sini ada beberapa formulir untuk melakukan kegiatan-kegiatan akademik. Nah, di sini kita lewati aja untuk alur pendaftaran karena ini pengisian dilakukan oleh admin sekolah. Kita masuk ke on the job training. Nah, di sini mahasiswa sebelum melakukan on the job training itu harus mempelajari alur on the job training dan juga materi-materi selama on the job training. Lalu ada formulir on the job training juga. Nanti ada videonya. Lalu ada surat pengantar lembaga. Nanti mahasiswa bisa mengisi secara online. Lalu untuk tugas akhir juga nanti mengisi secara online dan juga materi kelulusannya juga kayak kisi-kisi, alur seminar, tugas akhir, dan lain-lain. Syarat kelulusan juga ada. Lalu ada formulir laporan on the job training bisa nanti diisi di sini secara online. Lalu kita juga melihat hasilnya ya kayak tadi siapa aja yang pernah ngisi. Selanjutnya busa kerja. Busa kerja ini bagi mahasiswa yang ingin mencari pekerjaan maupun ingin memberikan informasi pekerjaan bisa melalui website ini. Lalu surat keterangan untuk mahasiswa yang akan melakukan cuti ataupun surat keterangan kuliah itu bisa di sini. Untuk bagi yang bekerja mungkin. Atau surat keterangan kuliah ya. Oke, terus selanjutnya kita akan ke nilai. Dinilai di sini, nilai secara online akan dilihat, bisa dilihat oleh para mahasiswa maupun orang tua. Jurusan barista gelombang 1 contohnya. Oke, di sini yang pertama adalah kartu rencana studi. Lalu data mahasiswa. Lalu ada namanya daftar nilai mentah. Guru mentah. Angka mentah AM dan di sini ada standar nilai dan juga di sini ada per mahasiswa nanti juga bisa melihat nilainya dia. Sekalian transkrip nilai juga. Oke. Ini tergantung mahasiswanya ya. Kalau mahasiswanya ada 29 ya 29. Oke. Terus keuangan di sini juga bisa mengecek keuangan secara online. Jadi untuk keuangan sendiri mahasiswa secara online mulai dari cicilan, angsuran sampai biaya pelunasan itu ada. Di sini ada isinya sampai kita kurang berapa pun ada ya. Di sini ada rinciannya.
Lalu ini untuk masuk keluarnya uang, pembayaran. Lalu ini transaksi lewat mahasiswa per jurusan. Jadi tinggal berapa nanti ada di sini. Dan ini online dengan admin kita pembukuannya. Lalu ada data juga. Jadi untuk data-data mahasiswa juga kita set di sini. Untuk nama, alamat, dan lain-lain. Lalu ada download. Di sini kalau mau download atau login. Untuk download aplikasi ya. Jadi aplikasi ini gratis untuk para mahasiswa, bisa dipelajari dan di-download. Contoh aplikasi Barista. Oke, jadi kita contohnya seperti ini ya. Kita masukkan ini. Kita Americano ya. Lalu kita kasih oke. Oke, berarti benar. Itu contohnya seperti itu. Lalu aplikasi-aplikasi download, software juga ada di sini, nanti bisa di-download. Oke, kalau mau log out, tinggal klik login, kita log out. Atau kalau mau kembali ke semula, kita tinggal klik home. Oke, di sini ada email kita dan jam kerja. Ada sosial media kita dan juga alamat. Dan kita juga bisa lihat member-member kita juga bisa. Lihat para mahasiswa juga bisa nantinya, ini masih diupdate lagi ya. Jadi untuk buku alumni juga online ya. Nantinya buku alumni juga online kalau sudah fix semua datanya. Baik, seperti itu. Terima kasih.